Nah, ini kita di sore hari yang sepi, akhirnya Pak Sito sudah kembali jalan ngelain iki. Iki. Pak Sito iki lho, wis ketok to ini. Jalanane bis dalak. Mlakune piro? Yuk. Yuk. Halo, Mas. Layu mlakune piro? Main 145. Kuwi lek ngitung nganggo aljabar apa nganggo apa kowe? Wis. Wae kejare. Iki lho guys, Wahyu panik gerik mlakune iki. Nah, 7064 tekelane Mas Joni tapi mau karo sapa? Kipli ya? Hah? Kipli. Eh? Mas Kipli. Oh iya. Pak Joko. Pak Joko Kipli, sedangkan Pak Sito ini sama Mas Budi. Mas Budi Pelolong 7810. Iki termasuk motornya jam balap. Jam dolar iki. Iki terkenali kan kawit zaman purba itu adalah jam dolar karena dari Surabaya berada tepat di belakangnya Semarangan 7366. Ya iki makanya disebut jam dolar. Nah, iki piye Mas? Mas itu wis berapa PP iki akhirnya jalan sendiri iki? Baru ya PP. Oh, wis belum PP ya. Wis kepenak, Bok? Wah, lumayan. Wis kepenak ya kembali maning nang sumber. Seneng, Bok? Ambil seneng. Iya, main. Oke, sip. Iki ada Mas David iki. Waduh, mantap. Dene ora mlaku Prokerto bae. Iki Prokerto wingi 6 bolu. Hah? Wingi mangkat 6 bolu. Sampe terakhir. Taruh siapa? Kenate. Kenate wingi Aslam. Oh, Aslam. Kondekture? Kondekture Upin Upin. Oh, Pak Upin Upin ya. Iya, iya, iya. Oh, wingi mlaku motore. Upin. Bedene iki niki mlaku ya, Pak? Ora. Kosong ya. Kemana-mana ya? Karena emang jam terakhir khususnya yang 7568 itu emang kadang jalan kadang enggak. Contohnya kayak beliau ketika pas ada beliau jalan. Sekarang kayaknya enggak ada yang megang kata ya Pak ya. Jadi angel. Sedangkan sing jam terakhir 7198 itu jalan terus. Besok jalan terus ya. Mantap. Nanti kita tunggu lagi Pak Sito kapan lagi jalan Purwokerto atau jalan Bumiayu ya. 7008. Ditunggu tanggal mainnya aja. Iya betul. Nanti kalau jam tambahan Purwokerto sudah ada, insya Allah nanti Pak Sito asli Cilacap gitu ya. Luar biasa. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, pesona bumi ngapak, leker hor, plat R ya, mantap. Nanti kita sambung lagi. Ngenteni montore Pak Sito ini parkir. Sekarang belum parkir, guys. Yang parkir masih 764. Kemungkinan nanti angkatan 3:30. Nanti kalau 3:30 baru ini Pak Sito parkir 7810, angkatan jam 4 lebih 1 menit, tapi biasanya jam 4 wis berangkat. Oke. Stay tune yang channelnya Mas Tori Harjo Pawiro. Like, comment, subscribe-nya tak tunggu. Like. Hah? Agung. Agung aku piro? Kancan 7293. Iya. Aku pasangan. Iya. 100 loh, Cek. Kapan piro? Ini hitungnya. Ya, tunggu. Wingi. Wingi. Ibu barat aku. Iki urung takon. Lah kondekture sapa, Pak? Kondekture si kae sapa? Lali ya. Lali jenenge. Kowe sapa, Le? Yuk. Kondektur kok. Kowe lali aku. Dah, wis padha wae. Ora ono bedane. Wis iki wis auto pedot iki Wahyu Coal iki. Wahyu Poal tenan iki the legend. Kowe kapan Prokerto neh? Ditunggu lho. Aduh, pitir elek. Yo, sesuk njaluk mlaku karo pawange saka Cilacap iki. Urung wis tau urung? Nah, perlu dicoba. Tapi ya bocor lho, Pak. Pesona bumi ngapak iki. Tapi rada bocor. Sopo kowe? Ya wong-wong kan wis ngerti, bocor ngopo rasa-rasa siaran. Wong-wong wis ngerti. Wahyu panik gerik iki emang wis duwe karisma tertentu sing membuat masyarakat wis semakin gampang mengapalkan ya. Sip. Nanti kita sambung lagi pesan ngombesik ning gone warunge Mak Kodok kae ning kono wis siap Mak Kodok. Kita larisi ora ketang ngombe karo ejaran rokok. Prokerto udah datang, Mas. Pak Budi ya? Kayak terus. Puter lagi muter deh. Oh, jadi kowe mbiyen nang resto ora sepedhot iki ngono. Sing marake pedhot apa sih? Hah? Jiwamu sukmanya diambil. Bojoku digawa wong. Ngambemu ngawur. Digawa wong iki wonge kowe maksude. Adalah Wahyu panik gerik. Malah glegeken, guys. Ayo cah mangkat iki, guys. Engko siap-siap dicalep Pak Sito iki.
Aja ya Pak ya. Utamakan becak. Pokok aku utamakan tidak menghimbau. Iya bener, utamakan pendapatan. Becak pendapatan demi pendapatan, betul. Betul. Betul, betul. Ora usah ngoyo-ngoyo. Wis ketok iki le pedot iki. Yo, hati-hati. Sehat-sehat, Mak. Ora usah mlayu-mlayu. aduh, tahan aku. Beranda Lukojaya tegese apa? Yuk, Wahyu biasanya ngerti lho. Ana suara tanpa rupa maksudnya piye? Ayo, Di. Purwokertane, Patas. Sinau buku. Oh, urung teko semono. Jadi dia kalimat ini belum dipahami, guys. Masih bentuk prasasti. Asolole panik gerik tambah pedot. Oke, guys, masih menunggu jam pemberangkatannya Wahyu panik gerik 7064. Sehingga hari ini semakin pedot lagi. Ya. Lagi mburine iki sapa? Kok gak ono motor? Kentangan. Sapa? Jokowi. Main mobil keluar kabeh mau nyalip. Oh, berarti akeh sing do Solo. Oh, berarti alhamdulillah. Oke. Okay. Kira. Karo Mondo kasih papat. Nah. Terus? Lah aku ngenteni seket papat yo. Babak blur aku. Babak. Kenapa ngapa kok ora babak pertama? Babak langsung babak blur ngapa? Ayo berangkat, boyo. Bapak, nggih, monggo, Pak. Bapak Murijan Karto Suwiryo Mangun Bagyo Laksono. Ratahan aku. Hati-hati, Mbah. Tetap sebagai pemain bola. Oke, hati-hati, Beb. Oke, Wahyu Pani Brik. Langsung supire dhewe, Mas Joko Kipli. Wah, luar biasa. Wih, oke, hati-hati di jalan, sehat selalu ya guys ya. Angkatan setengah papat, gawe jam 07.00 berarti. Ya, mantap manggo jam 07.00. Ini masih ada waktu setengah jam. Hei! Sik, tahan. Parkir tunggal Pak Sito saiki. Oke, parkir tunggal iki. Parkir tunggal, karena yang ini lagi ada trouble ya. Nanti kita sambung lagi. Sambil menunggu waktunya masih lama banget iki ngombe-ngombe sih warek tonjo. Saiki wis parkir ijen iki. 7810 karena yang di sini motor Yosan ini lagi ada masalah ya, jadi enggak ngelen itu. Itu perpal. Jadi iki parkir tunggal itu pun sepi banget ya. Jadi kondisi ini terminal iki pancen nyet banget ya, sepi banget iki guys, deloken dhewe. Ora ning umat sing sliweran blas ket mau urung poin iki. Padahal parkir ijen. Aku budale jam 4, saiki jam 4 kurang 20 wis 10 menit berlalu. 10 menit wis berlalu isih ora ning umat ya. Aku dalah ngevloge dina Selasa kowe. Selasa apa Rebo iki? Pokoke hari biasa weekday itu antara Selasa sama Rebo itu pancen penumpangnya relatif sepi. Cenderung sepi. Yo ngene iki. Nek gunung Purwokerto kan urung ngerti ya, aku urung moro nang kono, tapi engko mungkin nek aku longgar tak moro nang gunung Purwokerto juga. Tadi sing wis ketok 7540 wis mlebu, saiki lagi parkir nang shelter tengah tujuan Purwokerto. Ada Mustika merapat iki lur dari Magelang atau Semarang memberikan operan walaupun wes langsung Pak Joko ngelames siap. Solo, Boya. Poin 1. Tok ya lumayan tambah siji. Lumayan Pak, bangane ora ono. Sepine kaya ngene lumayan iso nambah siji. Sepine ora umum ya lo. Sambil nunggu pemberangkatannya 65 kita lihat ada Febri berangkat. Mempesona. Dadah, hati-hati guys. 405 tujuan Botsari Prokerto. Leker. Semangati. Jadi nyekel aku sih.
Sopo? Kae lho supire. Eh, Pak. Madura gimana Madura, Pak? Madura biasa, Pak. Ah, rak ngono. Rak ngono ta. Ayo guys, ini untuk Pak Sito yang hari ini memang dia halo. Cah bagus, apa kabarmu? Untuk driver andalan kita. Sumonggo. Etian ra. Ini karena dari tadi Pak Sito mencari rokok ini sampai bingung 76 apa coklat iki ya. Ora kabeh warung ono. Kita harus pakai jalur dalam supaya mendapatkan rokok itu gitu. Makasih podo-podo, podo-podo. Sing penting semangat buat Pak Sito dan Budi Pelolong. Parkir tunggal tanpa lawan. Masih parkir ijen. Kayak yosane ora mbok parani, Bud. Turu wong e. Napa? Lah mbok aku ya pengen ngerti. Rusak montore. Montore ya. Kok? Iki wis. Jadi sakin no? Ora kuat aku. Astagfirullah, ora kuat apa ne? Wong entenge sakmene lho. Saiki wae. Ora iki abot kuwi. Abot kuwi no. Ya kuwi sak nyer-nyer-nyer tok no. Padake nek Pak Sito rokoke abot-abot. 76 kaya Pak Jepri. Tujuh, delapan, sepuluh sudah mau berangkat ini kayaknya mas Pak Sito ini sudah mau berangkat mundur ke Dewi kayaknya beliau nih driver kita yang kemarin itu secara formalitas di training sama Pak siapa jenenge Jepri lulu hati Pak sehat selalu ya Pak Sito ya sang legenda mantap dari bumi Cilacap. Monggo Pak. Jam 7.08.10 angkatan jam 4. Lawange ora dibuka. Oh, baik. Mantap. Oke. Oke. Wis. Bapak Sito. Berangkat Surabaya, Surabaya. 7810 X7365 yang cukup terkenal karena jamnya tergolong jam dolar. Alhamdulillah ini dibawa Pak Sito juga kemungkinan pendapatannya tinggi juga. Walaupun kita tadi nggak sempat nanya, tapi optimisnya kan seperti itu. Karena tadi dari ceritanya aja kayak gitu. Ya mungkin nggak tinggi-tinggi temen, tapi dibanding lainnya di hari ini otomatis ya lumayan. Walaupun parkir 30 menit ya itu nggak full seat pada. Parkir 30 menit nggak bisa full seat. Ya, parkir 30 menit nggak bisa full seat. Penumpangnya paling sekitar 10-an. Ya. Kondisinya kayak gini guys, terminal ya. Jadi parkir anu kok iso full seat di piye? Ya serap apa-apa lur. Jangan lupa terus disupport semua bis Sugeng Rahayu yang lain ya. Lekerhor.